Oke, sejauh ini aman. No, 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 no. No, no. Kenapa ya? Kenapa? Tipis. Ah, akan menimbulkan kerusakan. Selamat datang kembali di Need for Speed Heat lagi bersama gua, dan kali ini gua bakal memodifikasi mobil Koenigsegg Regera. Seperti ini bentuknya, membuat hati orang jadi nyesek, coy ya. Nah, bagian sampingnya terlalu indah, terlalu cantik, futuristik dan apapun itu. Yang paling gua suka adalah di bagian belakangnya. Gua enggak tahu, gua suka aja bagian belakangnya. Pokoknya itu. Oke, jadi langsung aja kita akan membeli mobil ini dan memodifikasinya. Dan mobil ini satu-satunya mobil yang harganya segini, 1.200.000, karena nggak ada lagi yang 1.200.000. Kagak, maksudnya dia mendapatkan power speed 10, high speed 10, power 10, high speed 10, dan accelerationnya 8, dan 1500 XP untuk defaultnya saja sudah segini. Nggak tahu kalau sudah dimodifikasi, jadi langsung saja gua membeli mobil ini. Yes. Ya, seperti yang sudah terpampang di sini, jadi gua akan ngetes mobil Koenigsegg Regera sekarang dengan settingan defaultnya seperti apa, kita mendapatkan kecepatan maksimumnya berapa ya. Nah, spoilernya kagak, coy. Ya, ngancang-ngancang untuk ngambil kecepatan maksimum. Sepertinya begitu ya. Oke, 300, 350, 60. Gua pakai nitronya nih ya. Berapa? 309. Gak tahu dapat berapa gua, coy. Oke. Tapi kenapa ini mobil terlihat seperti jalan di atas air, coy ya? Seperti mobil terapung, coy. Atau speedboat jalan di darat. Entahlah. Dari samping seperti ini, dari depan terlihat sangat gagah, dari belakang mobil terapung. Terapung. Wah, tuh pas ada lautan. Oke, 300 berapa? 94. Oh, udah mentok di 394 ya. Gak naik lagi. Spoilernya udah top. Ya, 394. Oh, oke. Dan waktunya gua modifikasi mobil ini.
Nah, untuk di sini gue bakal kasih munculin bannya. Kelihatan coy ya. Ya, biar nggak kelihatan mobil terapung. Win. Iya, ini aja kali ya. Jadinya camber frame-nya gue, ban depannya gue masukin aja ya. Kelihatan lucu soal. Ya nggak akan ketinggalan. Ya, nggak akan ketinggalan ini. Kita harus mendengarkan suaranya. Yap, ini suara mesinnya. Yo, oke, okay. Sudah selesai. Sekarang waktu kita bermain di performance. Gak ada. Terus apa yang harus dirubah kalau gitu? Oke, okay. Nitronya, ya. Terus suspension. Yang mana? Gue lebih suka pakai yang ini. Tak, so, oke, okay. Suspension. Biar beloknya enak. Terus lead breakers. Sudah. Ban. Ban. Mana showcase? Ya. Ya. Sama clutch. Port. Oke. Oh. Terus ya. Ini nggak bisa ya, gearbox itu nggak bisa ya. Satu speed. Jangan-jangan ngebug lagi. Oke, drive level. Dah. Terus. Yang ini. Ya, ini terus extra mix. Dah, apalagi perbedaannya yang gue dapet cuman acceleration-nya 7 sama interest-nya 7. Sam, 1500. Kenceng kagak nih. Gagal. Tadi sempat gua ngetes sedikit aja. Berat banget coy. Ini ternyata belum gua upgrade. Ah. Ini deh. Oke, untuk modifikasi desain, modifikasi Kunisek. Kunisek. Apa namanya? Kunisek. Kunisek Regera. Oke, untuk modifikasi desain Kunisek Regeranya udah selesai. Sekarang kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, untuk modifikasi mobil Kunisek Regera ya, Kunisek sudah selesai, warnanya orange hitam karena gua belum menemukan, karena gua belum punya mobil berwarna orange, jadi gua akan membuatnya orange hitam. Desainnya simpel aja ya, nggak yang aneh-aneh, nggak tahu ini tetap aneh, gua nggak tahu. Jadi semoga saja di mata kalian ini tetap aneh ya. Skin. Dan menurut gue ini udah cantik banget, udah seksi banget ya. Udah pokoknya udah paling keren lah ya. Desainnya hitam orange, kurang lebih seperti itu. Kita nyalakan mesinnya. Mesinnya. Tunggu coy. Loh kok knalpotnya dua ya? Bukannya yang di tengah. Tunggu. Bukannya knalpotnya yang di tengah. Gue baru sadar. Knalpotnya di mana? Kelihatan mana sih knalpotnya? Untuk coy ya, lihat hebat. For speed hit
adalah yang paling hebat. Ketutup tapi apinya bisa keluar. Ini yang benar yang mana sih? Dan yang untuk bagian belakang sebenarnya gua agak aneh aja ya. Itu jendolan dua udah kayak daging bumbu aja ya. Tapi ya enggak apalah, setidaknya enggak kayak kapal ngapung lagi. Oke, sekarang waktunya kita akan tes mobilnya kecepatannya seperti apa. Let's go. Ya, inilah mobilnya, gini saya kira ya, hujan lagi ah. Jadi gimana menurut kalian, di mata kalian seperti apa? Orange hitam ya, kalian yang menentukan. Oke, sekarang waktunya gua akan tes mobil ini. Kita akan pergi ke kereta. Let's go. Oke bro, sekarang gua sudah berada di kereta api ya. Jadi kita akan tes mobilnya dan kecepatan dewanya. Oke. Oh, bisa nabrak lagi dong. Oh. Oh. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, cepet banget. Ya. Aduh. Tuh, lihat tuh, lihat tuh. Ini nabrak lagi, ah. Gila, sangar gitu coy. Op, 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 op. Berapa ya jadi kecepatannya? 394. Sama ya, mentok ini loh. Mentok. Oke, oke. Ya. Oke. 394. Itu udah paling mentok. Gak bisa naik lagi ya, gak bisa naik lagi. Mantap, sekarang kita akan tes di malam hari. Oke, sekarang sudah berada di malam hari. Ya. Oh. Itu lampunya kelap kelip. Ya, sedang berada di luar angkasa. Oke, langsung aja kita tes. Tanpa basa-basi, gua akan ngetes mobilnya. Untuk dapatkan kecepatan berapa? Sama aja 390. Kayaknya, kayaknya. Ayo, intronya dong. Gak boleh nabrak. Enggak. No. Kita akan bermain. Ya. Lebih bagus. Iya, lebih menegangkan. Bingung sendiri gua. Ya. Terlalu aja. Gak kelihatan di depan ada apa? Gak kelihatan. Gak kena. Gak mau ulang. Santai aja lah. Gang nih gua. Ya udah, enggak ada jungkir-jungkir balik lagi lah. Ya, guys, sabar. Apa-apalah ya. Pan dikit lagi tuh sampai ditabrakkan depan. Oke, guys, terima kasih buat kalian sudah menonton video dari gua, Medun, dan sampai ketemu lagi di modifikasi Ghost Speed Hit ya selanjutnya. Bye. Oke, sekarang gua bakal tes lagi. Bukan gua namanya kalau menyerah. Harus berhasil sampai di garis tabrakan di depannya. Ayo, nitro. Nitro lagi. Santai ya. Belum gegabah. Gak boleh. Rem. Jadi harus tetap stay di way. Gak boleh berpindah, gak boleh dilepas ya. Kita harus gas terus. Apapun yang terjadi di depan, kita harus tetap digas. Gak boleh nabrak. Walaupun sedikit, gak apa-apa, itu gak nabrak ya. Sepertinya gak nabrak. Oke, sejauh ini aman. Jangan membuat aneh-aneh lagi. Gila, lompat tuh. Gak apa. Oke. Sampai di garis tabrakan. Darah gua setengah. Ini ada pohon menghalangin. Oke, sampai di sini saja buat video modifikasi Kunisek Krigera. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.
sekarang jauh lebih baik. Duduk. Susah banget dikendalikan. Buset dah. Ya. Ulang lagi. Nitro. Oke. Santai. Oke, sejauh ini aman. No. Kenapa ya? Kenapa? Tipis. Akan menimbulkan kerusakan. Jari harus tetap menekan W. Ulang.